Hai 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 guys, udah siap makan lagi bareng aku dan Trio Duster belum? Kita mau makan gurame cabe ijo dan udang bakar madu yang rasanya bikin ketagihan. Langsung aja yuk guys. Ini dia nih gurame goreng cabe ijo. Pertama kita goreng dulu ya ikan gurame ke dalam minyak panas kayak begini. Jangan lupa dibolak-balik ikannya ya biar matangnya merata. Tunggu sampai matang ya guys. Nah, kalau udah mateng, angkat ikan guramenya dan terakhir kita berlumuran sambal ijo di atas permukaan ikannya. Aduh Gusti, kebayang endolnya dimakan pakai nasi anget guys. Nah, selanjutnya ada udang bakar madu nih guys. Pertama, letakkan udang yang udah dibelah-belah pada bakaran panas kayak begini. Jangan lupa atuh dibolak-balik ya, biar bakarannya merata. Lanjut, kita beri olesan mentega dan bumbu madunya ke seluruh permukaan udangnya. Bolak-balik lagi udang bakarnya guys, biar bumbunya meresap sampai ke dalam. Setelah mateng, udang diangkat dan di-plating deh guys. Nah guys, sekarang kita lagi di rumah makan Saung Alam Sunda. Nah benar, enak, kompak banget kalau makan sama ibu-ibu komplek gitu ya. Guys, lihat aku terpukau ini guys. Guys, bentar sambalnya Nurdin. Sambal karena cek. Sambalnya ini terkenal banget, sambal ijonya endul banget loh Nurdin ya. Sekarang aku pengen nyobain dulu si ikan guramenya. Dia smelly out apa enggak? Okay. Best! Yes! Ready guys? Ready. Nih, aku cobain dulu dagingnya ya. Are you ready? Ready guys. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ikan ketemu sambalnya aja, udah endol kabina-bina. Guys. Macem-macem nih. Jujur. Ini, goreng-gorengnya enak banget. No smelly out, ada bau tanah, gak ada sama sekali. Ada. Dan, lihat guys. Aku terbuka banget sama cabai ijonya ya. Cabai ijonya ini dia dibikin benar-benar dadakan banget dan fresh banget. Aku suka banget kombinasi sama ada bawang putihnya. Ada tomat-tomatnya. Ada tomat-tomat ijonya. Sekarang kita udah dulu guys ya. Guys, Trio Duster. Yeah. Angkat tangannya sayang. Angkat guys. Are you ready? Yeah. Ready. Balawakan sayang. Guraminya garing di luar dan lembut di dalam. Endol banget dimakan pakai nasi panas. Suka. Jujur, aku suka banget sama si goreng guraminya. Dia tuh gurih banget ya kan. Dan Nurdin kok diem aja? Enak banget. Enak banget. Coba gimana ekspresi kayak anakan Nurdin? Enak. Oh, ini udah enak banget guys. Itu enak banget. Parah. Tapi emang enak sih ya Jam. Parah. Dia punya guraminya. Dia gak terlalu garing, tapi si daging itu masih basah gitu. Yeah. Dan aku suka banget sama sambal dadaknya. Lihat guramenya, sambalnya. Segar guys. I like. Ngerasa kurang gak sih sambalnya? Kurang pedes guys, parah. Ya, tapi emang jujur loh. Sambal ijonya ini benar-benar sempurna menurut aku guys. Perpaduannya tuh pas banget. Sesimpel ini tapi make you happy gitu loh. Nih. Nih guys, lihat aku gak berhenti nguok-nguoknya. Ini sambelnya. Ini lebih sederhana tapi enak banget. Guys! Walau